datang kepada Tan Sri KSN Kelabuan. Selamat datang Kelabuan. Selamat datang Kelabuan. Turun padang ke Labuan di beberapa lokasi saya telah dapat berjumpa dengan penjawat awam dan juga beberapa sukarelawan. Saya mula dengan Universiti Malaysia Sabah, cawangan antarabangsa dia dekat Labuan, di mana mereka mempunyai satu pusat untuk autism children. Sebenarnya autism children ini dimulakan oleh seorang volunteer, okay? Dan universiti telah menyediakan tempat. Itu yang bagus. Universiti mulakan sebagai lebih kurang kita boleh kata sebagai social responsibility lah. Dia sediakan tempat, tapi NGO itu terpaksa cari sumber kewangan, dan rakyat di Labuan memang banyak menyokong usaha-usaha yang diambil untuk membantu anak-anak autism. Yeah. Melalui Puswanita kita dapat tahu tentang wujudnya pusat ini, dan pusat ini sangat memerlukan bantuan. Jadi Puswanita telah turun padang, dan saya selaku penasihat untuk Puswanita telah turut sama dalam satu majlis yang diadakan khas di situ untuk menyampaikan sumbangan Puswanita Kebangsaan kepada sekolah ataupun kelas untuk autism ini. Sebanyak RM101,000 telah disediakan oleh Puswanita hari ini. Daripadanya RM10,000 cash akan diberikan kepada NGO yang menjalankan pusat ini supaya mereka dapat cover kos operasi mereka. Dan juga Puswanita telah sediakan beberapa peralatan dan juga sumbangan kepada beberapa persatuan sukarela. Di samping itu, pihak hospital di Labuan juga telah terima RM45,000 dari segi peralatan. Jadi jumlah daripada Puspanita Kebangsaan adalah RM101,000. Saya ucapkan terima kasih kepada YDP Puspanita dan semua anggota atau biro-biro yang berkaitan dalam Puspanita. Saya telah ada perbincangan dengan Vice Chancellor dan juga Profesor Madia, pengarah UMS di Labuan, di mana UMS bercadang untuk memberi latihan kepada guru-guru untuk mereka menguruskan sekolah-sekolah khas, pendidikan khas, termasuk yang autism children. Jadi mereka telah minta kalau boleh kita sediakan, kerajaan sediakan beasiswa atau scholarship khas. Yang diminta adalah sebanyak 30, tapi saya akan pertimbangkan, saya akan berikhtiar untuk dapatkan seberapa banyak yang boleh dari segi bantuan beasiswa daripada kerajaan. Dia kadang dia mau buat sitting tu kan, dia mau buat claim kepada syarikat tu, dia mau juga hard copy. Betul lah. Bandel yang barang. Kita bandel. Bandel lah. Hanya unik kat sini ke atau semua pejabat kat sini? Di sini. Maklumat tadi sebenarnya custom kita dah naik ke arah new custom. New custom lah. Kita selalu sebut tapi belum mana lagi. Dia ask for 1 year extension. 1 year extension. I think this year. This year. Terima kasih, thank you for bagi idea. Kalau kita bagi cuti satu hari tanpa rekod, boleh? Boleh, tidak ada masalah. InsyaAllah, kita tunggu Perdana Menteri announce. Saya baru lepas melawat Jabatan Laut Labuan dan juga telah diperkenalkan kepada Lembaga Pelabuhan Labuan yang baru ditubuhkan, dan dari situ saya telah ke CIQ untuk melihat aktiviti ketibaan pelancong daripada Brunei, dan juga kita lihat penumpang-penumpang feri dari Labuan yang ingin pergi ke Menumbuk di Sabah. Jadi semua ini menunjukkan aktiviti di mana
terdapat constant flow pergerakan di antara Labuan ke Brunei dan Labuan ke mainland Sabah. Dan saya dimaklumkan tadi cas yang dikenakan atau yuran yang dikenakan untuk perjalanan ke Menubuh misalnya hanyalah RM2.50, tapi dari segi kos adalah RM5.50. Jadi kerajaan tanggung 50% dari kos tersebut sebanyak RM2.50. Ini menunjukkan kerajaan kita amat prihatin terhadap keperluan rakyat, khususnya rakyat di Labuan. Dan saya telah lihat sendiri feri yang disediakan dari segi ro-ro untuk kenderaan amat sempurna. Lebih kurang lebih 80 kenderaan boleh dibawa dalam ro-ro tersebut, dan dari segi penumpang lebih kurang 500 orang boleh menaiki feri. Jadi pada keseluruhannya, saya amat berhati dengan program Turun Padang ke Labuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.